teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian berikutnya kita coba uji juga dengan retracement. Kapan kita gunakan retracement? Saat pasar itu mulai melawan tren sebelumnya. Jadi kalau satu arah tidak usah digunakan, tidak usah dicari retracement-nya. Contoh misalkan ini trennya naik, ketika dia turun kita uji di levelnya di sini. Yang kedua, kita bisa uji di tengahnya. Atau kita gunakan, kalau dia ternyata dia lewat, kita bisa ambil dari yang tren sebelumnya. Ini trennya naik, low-nya bisa berada di sini. Ini low-nya menuju ke atas. Ini high-nya di sini. High-nya menuju ke atas, low-nya juga menuju ke atas, maka kecenderungan adalah naik. Ketika dia mulai merah, kita uji di levelnya, kemudian kita uji berikutnya di retracement. Sehingga setelah melewati level di bawahnya atau supportnya, kita uji di bawahnya lagi. Selama itu tidak tersentuh, maka bisa kembali naik lagi. Ini bisa disebut dengan retest, karena dia mencoba menguji level. Nah, ini mencoba menguji level tetapi gagal, maka disebut dengan retest. Nanti bisa kembali naik. Ketika naik, kita uji lagi di sini. Kalau nanti break, dia akan lanjut. Kalau enggak, balik turun. Nah, balik turun. Sekarang kita tarik level lagi. Tidak bisa melewati. Maka masih akan bergerak naik turun di sini. Jawabannya, ketika kita sudah berada di area yang sideways, ini pasti setelahnya akan meledak. Setelah breakout di antara ini, apakah nanti akan lebih ekstrim atau pelan-pelan, di situ akan kelihatan. Masih datar sampai pagi, bahkan satu hari, dua hari, maksimum 4 hari dia akan mulai terlihat. Nih sudah mulai kuat turun, tetapi sama berada di levelnya, belum menjawab. Ini berada di levelnya, masih kembali naik. Nah sekarang beda, sekarang sudah mulai bergerak turun, break di sana, tetapi mendekati retracement. Break di sana, tetapi mendekati retracement. Mendekati retracement berpotensi memantul kembali. Tetapi diingat, dari sisi yang lebih dekat, trennya ke bawah. Dari mana kita bisa melihat high-nya menuju ke bawah, low-nya menuju ke bawah. Ya, nanti akan kembali turun ketika dia tidak melewati high-nya. Oke. Tetapi ketika dia melewati high-nya di sana, maka akan kembali naik lagi. Sampai di mana? Sampai mendekati di sini dulu. Sampai dia break kembali. Nah, saat dia breakout begini, apakah pasti akan naik? Breakout yang mendekati levelnya, di sana level psikologis masih ada, maka bisa kembali memantul. Sehingga kita perhatikan, tidak hanya di bodinya, perhatikan sumbunya, karena itu adalah bagian dari level psikologisnya. Ketika market bergerak naik, kemudian terhenti di sana, berbalik turun, artinya buyer berat untuk kembali naik. Demikian juga ini, meskipun dia ada momentum, tetapi mendekati level psikologisnya, bisa kembali memantul, meskipun di atas tidak ada rejeksi, meskipun ini momentum yang kuat. Kemudian kembali lagi, kita uji lagi, kira-kira mampu tidak melewati koreksinya yang terdekat di sana. Ketika dia lewat, maka dia akan turun lagi, tetapi ketika tidak mampu dan breakout kembali, bisa kembali naik. Dari sisi level kita sudah lihat lebih panjang, makanya kalau pas di level kita bisa tempatkan pending lebih awal, sehingga tidak perlu menunggu breakout. Setidaknya kita bisa mendapatkan peluang lebih awal. Kita juga bisa menunggu breakoutnya ya. Yang penting begitu entry sudah diantisipasi. Oke, kembali ke level tadi sudah. Kemudian ada range-nya ya. Range sudah kita selalu bahas.
untuk menguji pergerakan satu hari, kita butuh menghitung range-nya. Jadi kalau misalkan terlalu panjang begini, ya kita gunakan untuk mengujinya ya. Kalau ini sudah panjang, mungkin terlalu panjang, kita bisa gunakan yang lebih pendek dulu. Kalau ini dilewati, baru nanti kita gunakan yang lebih panjang. Fungsinya hanya untuk kehati-hatian ya. Karena belum tentu dilewati, dia tidak mampu akhirnya sampai di sini. Karena sudah dilewati, maka kita gunakan yang hari sebelumnya ini, yang lebih panjang. Maka disinilah kira-kira nanti akan memantul atau berbalik. Oke, sampai selesai. Kita kembali ke running saat ini, biar kita nanti tahu ya. Kita sudah melihat di hari kemarin ya, ada news yang berdampak signifikan dua hari terakhir ya. Yang pertama ada pengumuman ya, ada pengumuman di hari Kamis, hari kemarin ada suku bunga, kemudian hari sebelumnya kalau kita lihat ini di dua hari yang lalu kita amati, nah ini ada ISM jam 10 waktu Indonesia Barat, ini ada news yang cukup berdampak tinggi ya. Karena itu ketika jelang news sudah kita sampaikan hati-hati dengan pending order kita di awal, hati-hati dengan posisi kita di awal ya. Kita bisa membaca dari data yang ada dulu, 4,484 menjadi 48, ada potensi melemah sehingga emas berpotensi naik. Jelang-jelang news dirilis ya, kalau kita lihat di kalender ekonominya, di tanggal 1 Februari jam 10 ada jadwal news yang berdampak besar. Sekali lagi, setidaknya kita bisa membandingkan atau membuat satu perkiraan awal ya, dengan data yang ada sebelum news rilis, mungkin di pagi atau di siang kita bisa lihat jadwalnya. Setidaknya kita bisa menganalisa lebih awal dari previs yang ada, kemudian diperkirakan turun menjadi 48, sehingga ada penurunan, ada potensi US dollar melemah, emas berpotensi menguat, tetapi tidak serta-merta nanti seperti itu. Tetap kita lihat di jam-jam terakhir atau di menit-menit terakhir jelang news itu dirilis, pasti akan nanti ada indikasi di sana. Perhatikan di sana ada kita lihat jam 10 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Jam 10 itu di situ.